Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk mendapatkan pemberitahuan apabila ada video yang baru, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Mari kita buka tema 3 kegiatanku, subtema yang keempat kegiatan malam hari. Kita lihat di bagian pembelajaran yang kelima. Ayo berlatih. Nah, di sini ada cerita yang berhubungan dengan pengurangan. Kita baca yuk. Lani dan papanya sedang menonton televisi. Mama datang membawa biskuit dan teh manis. Lani menghitung ada 15 biskuit di piring. Papa memakan 3 biskuit. Lani menghitung biskuit yang belum dimakan. Yuk kita lihat gambar ilustrasinya. Nah, di sini sudah ada biskuit sebanyak 15. Tadi biskuit yang 15 ini dimakan papa 3 biskuit. Nah, berarti ditulis sebagai berikut. 15 biskuit dikurangi 3 biskuit yang dimakan sama papa sama dengan 12. Jadi sekarang banyak biskuit tinggal 12. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kemudian Lani makan 4 biskuit. Lani menghitung kembali biskuit yang masih ada. Nah, biskuitnya tadinya ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, Lani memakan 4. 1, 2, 3, 4. Tanda silang ini artinya dimakan sama Lani ya. Nah, berarti yang tidak disilang ini adalah sisanya. Jadi, ditulis sebagai berikut. 12 biskuit dikurangi 4 biskuit yang dimakan sama Lani sama dengan 8. Jadi, banyak biskuit sekarang tinggal 8. Kemudian, ibu membagikan 8 biskuit itu kepada 8 teman Lani. Sisa biskuit adalah... Sisa biskuitnya tadinya ada 8, dibagikan kepada teman Lani 8. Jadi, 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti biskuit ibu sudah habis semuanya. Nah, sekarang selesaikan pengurangan berikut ini. Nomor 1, 15 dikurangi 6 sama dengan... Ayo, berapa di sini? 9. Nomor 2, 20 dikurangi 5 sama dengan... Ayo, berapa? Betul, 15. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nomor 3 ya. 14 dikurangi 7 sama dengan... Ayo, berapa? Betul, 7. Nomor 4, 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Nomor 5, 17 dikurangi 8 sama dengan 9. Nomor 6, 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Kita lanjutkan lagi nomor 7. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Nomor 8, 18 dikurangi 9 sama dengan 9. Nomor 9, 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Nomor terakhir, nomor 10, 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Lani melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari. Buatlah cerita berdasarkan urutan gambar berikut ini. Nah, di bawahnya sudah ada gambar. Nanti membuat cerita ya. Di sini sudah ada nomor urutnya.
Berarti ini kegiatan yang pertama, ini kegiatan yang kedua, dan ini kegiatan yang ketiga, dan yang ini kegiatan yang keempat. Nanti ceritanya ditulis di buku ya. Abi kasih gambaran sedikit ya, ini berarti kegiatan di malam hari sebelum tidur, yaitu belajar. Kemudian setelah ngantuk, bersiap untuk tidur, yaitu menggosok gigi terlebih dahulu. Kemudian bersiap-siap untuk tidur. Nah, jangan lupa sebelum tidur berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua menetapkan kebiasaan pada malam hari. Kebiasaan tersebut harus dilakukan siswa di rumah. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudiuka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.